Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Mari belajar perkalian dengan cara baru. Nah, di sini kita akan belajar perkalian bersusun dengan cara yang baru. Kita langsung berikan contoh. Kita punya 17, kita kalikan dengan 22. Kita kalikan di sini ya. Nah, langkah pertama kita kalikan dulu. 1 kalikan dengan 2. Kita tulis 2 di sini. Kemudian 7 kita kalikan dengan 2. Berapa? 14, kita tulis 4-nya saja. Satunya kita tulis di sini. Nah, kemudian kita kalikan silang di sini. 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Berapa? Iya, sama dengan 16. Nah, karena kita punya simpan 1 di sini, maka kita tambahkan 16 tambah 1 sama dengan 17. 17 berarti di sini kita tulis 7 di sini dan kita simpan 1 di atas. Kemudian kita jumlahkan 4, 7, ini tadi sudah kita jumlahkan ya, 3. Jadi 17 kalikan dengan 22 sama dengan 374. Nah, sekarang kita cek dengan kalkulator. 17 ini kita 17 kita kalikan dengan 22 sama dengan 374. Ya, kita beri contoh lagi. 25 kita kalikan dengan 36. Kita kalikan di sini. Pertama kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Kita tulis 0-nya, kita simpan 3 di sini. Kemudian kita kalikan silang. 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Berapa di sini? Kita punya 27. Nah, karena tadi kita simpan 3, maka 27 ditambah dengan 3 sama dengan 30. Nah, di sini kita coret. Kita punya 30, kita tulis 0-nya di sini, kita simpan 3 di atas. Kemudian kita jumlahkan 0, 0, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi sama dengan 900. Nah, sekarang kita cek dengan kalkulator. 25 kita kalikan dengan 36 sama dengan 900. Kita coba lagi sekarang. 32 kita kalikan dengan 45. Kita kalikan di sini. Pertama kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya di sini. Kita simpan 1-nya di atas. Nah, sekarang kita kalikan silang. 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 2 sama dengan 8. 15 ditambah dengan 8 sama dengan 23. Nah, karena kita punya satu simpanan di sini, maka 23 ditambah 1 sama dengan 24. Kita coret karena kita sudah tambahkan. Kita tulis 4-nya saja, 2-nya kita simpan di atas. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 0441. Jadi hasilnya adalah 1440. Kita cek dengan kalkulator lagi untuk memastikan perkalian kita benar. 3 kali 32 kita kalikan dengan 45.
sama dengan 1440. Kita coba sekali lagi agar adik-adik paham dan mengerti. 55 kita kalikan dengan 73. Kita kalikan. Pertama kita kalikan 5 kali 7 sama dengan berapa? 35. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15. Kita tulis 5-nya saja. Kita simpan 1 di atas sini. Oke. Kemudian yang tengah kita kalikan silang. 5 kali 3 adalah 15. 7 kali 5 sama dengan 35. 15 ditambah dengan 35 sama dengan 50. Karena tadi kita simpan 1, maka di sini 50 ditambah 1 sama dengan 51. Nah, karena kita punya 51, kita tulis satunya saja di sini. 5-nya kita simpan di atas. Kita jumlahkan hasilnya. 5, 1, 5 tambah 5, 10. Kita tulis 0. Kita simpan 1 di sini. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4015. Kita coba cek dengan menggunakan kalkulator. 55 kita kalikan dengan 73 sama dengan 4015. Nah, inilah cara perkalian angka puluhan dengan sangat mudah. Betul.